Seorang pemuda di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menghebohkan warga lantaran menikahi dua gadis sekaligus secara bersamaan. Kedua gadis yang dinikahi ini merupakan saudara sepupunya sendiri. Beginilah video kehebohan proses akad nikah seorang pemuda dengan dua orang istrinya yang direkam oleh warga setempat akhir pekan lalu. Video ini menjadi viral dan menghebohkan warga Lombok lantaran mempelai laki-laki yang merangkul kedua calon istrinya ke lokasi ijab kabul. Belakangan diketahui, laki-laki yang mempersunting dua gadis sekaligus ini merupakan seorang pemuda bernama Saiful Bahri, berusia 28 tahun, warga Dusun Bakong Dasan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan dua wanita yang dipersuntingnya adalah Haryani, berusia 23 tahun, dan Mistiawati, yang juga berusia 23 tahun. Keduanya merupakan saudara sepupu. Nah, kalau itu kurang tahu, tanya sama perempuannya sendiri. Tapi memang ngukul pacaran sama dua-duanya? Jelas, kalau nggak pacaran nggak mungkin nikah. Dua-duanya? Nggak ada rencana nih untuk nikahnya dua-duanya, tapi memang terjadi begitu aja. Tak hanya viral di media sosial, perkawinan unik ini pun sempat menuai polemik karena merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jelas tercantum larangan melakukan perkawinan secara bersamaan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan.